Hai semua listeners, selamat hari Sabtu. Ketemu lagi dalam podcast Bincang Bersama yang rilis ya setiap hari Sabtu. Dan kali ini dalam podcast Bincang Bersama, kalau Anda lihat setnya cukup unik sekali. Dan Audrey akan berbincang-bincang bersama salah satu founder dan CEO dari Kreator. Halo Mas Bayu. Halo Mbak Audrey. Ini alat apa Mas Bayu? Boleh tahu nggak? Ini itu salah satu power tools kita yang pakai di aktivitas kita. Ini namanya drill. Grill? Drill. Drill? Iya, okay. Bahasa kitanya namanya bor. Bor, iya. Oke. Ini mungkin salah satu alat yang bisa dipakai. Betul. Menjadikan betul ini sekali. Bisa ya? Iya, okay. Ini kita pakai kalau kita mau bikin produk kayak gini. Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai apa sih Kreator itu. Tapi kita lebih penasaran sama masa kecilnya Mas Bayu gitu ya. Waduh. Sebenarnya masa kecil Mas Bayu itu gimana tuh? Apakah memang sudah apa ya suka dengan hal-hal yang berbau apa ya kita bilangnya ini DIY ya? DIY ya? Iya, DIY. Gimana tuh Mas? Sebenarnya masa kecil nggak ada yang istimewa ya, Mbak Audrey, kalau dibilang ya. Saya kebetulan orang tua itu juga nggak ada latar belakang yang seperti ini ya. Jadi kebetulan orang tua itu angkatan darat, tentara, dan kebetulan juga background-nya semuanya dokter nih. Jadi dari kecil sampai saya SMA itu mindset-nya selalu, ntar kalau udah besar jadi dokter ya, jadi dokter ya, gitu. Dan ternyata pas udah gede malah gak kejadian. Gitu. Jadinya CEO ya. Iya, kadarnya dari atas, saya gak masuk sekolah kedokteran, akhirnya malah jadi masuk sekolah teknik gitu kan. Nah, itu akhirnya agak menyimpang dari yang lain. Oke. Okay. Seperti itu sih. By the way, Mas Bayu besar di kota mana? Di Jakarta? Kebetulan lahir di Padang. Di Padang? Oke. Okay. Di Padang sendiri sudah sering melihat kerajinan-kerajinan dengan kayu seperti ini atau justru masih buta banget waktu kecil? Iya, masih buta sebenarnya. Masih buta ya? Kita nggak pernah, saya nggak pernah dari kecil itu nggak pernah. Nggak pernah. Berarti masa kecilnya Mas Bayu main apa tuh? Oh, kita main, kayak anak-anak banyak kan sih Mbak. Iya, senang sih kita, enak di Padang itu 5 menit menuju pantai Mbak. Oh, beda sama Jakarta. Pantai, oh, ya, sana, jauh ya. Pantainya gratis, tiap hari lah pasti sana. Jadi kita emang enaknya, saya beruntungnya itu masa kecil itu bisa ngerasain dekat banget sama alam jadinya. Di situ juga ya mungkin sensenya terasa di situ ya, terasa di sana ya. Jadi ternyata kalau kita tuh bisa dekat dengan alam tuh apa ya? Lebih nyaman lah buat kita nanti. Karena kan kita hidup di situ ya. Yes. Kita hidup di situ. Sebagai makhluk hidup kayaknya mustahil kalau kita enggak berdampingan sama alam. Betul, gitu ya Mas betul, Bayu ya. Berarti orang tua angkatan darat tadi ya, dan juga latar belakang keluarga mungkin dari dokter. Terus Mas Bayu mengambil teknik. Cita-citanya emang apa dulu Mas Bayu? Cita-citanya apa dulu ya? Oh sebentar jadi arsitek Mbak. Arsitek? Iya tapi gak kesampaian. Tapi ini kayak agak ada sense arsitek juga. Iya kan, akhirnya sih dapat istri sih arsitek sih kebetulan. Jadinya. Jadi cita-cita gak dapat istri arsitek dapat. Ya. Adalah nyerempet-nyerempet sedikit ya. Oke. Okay. Terus dalam mencapai apa ya cita-cita ataupun mungkin ya jurusan teknik itu kan. Karena latar belakang keluarga yang mungkin berbeda, apakah ada pertentangan atau mungkin diarahkan ya udah Mas Bayu harus jadi dokter besarnya gimana? Oh iya, itu memang awalnya pasti semua mungkin begitu ya. Nggak saya doang mungkin ya, jadi banyak yang wah, karena mungkin ya kita nggak bisa nyalahin juga ya, karena orang tuanya mungkin taunya backgroundnya adalah sesuai profesinya dia, beliau akhirnya ya mencoba mengarahkan anaknya tentunya ke apa namanya bidang profesi yang dipahami oleh itu gitu kan. Ya awalnya sempat ada pertentangan tapi ya alhamdulillah sih kesini sudah bisa menerima bahwa ya adalah satu dari sekian saudara saya ada yang berbeda satu ini saja contohnya. Satunya Mas Bayu yang break the rules ya. Iya yeah, break the rules. Tapi berarti sekarang sudah menerima lah ya. Oh iya nggak ada masalah. Ya berbeda itu nggak apa-apa saling melengkapi satu sama lain ya. Betul betul. Oke. Okay. Dan ketika kuliah mungkin ketika mengambil ataupun melanjutkan pendidikan, apakah memang Mas Bayu sudah apa ya punya perasaan untuk ya berbisnis, berusaha, atau mungkin sudah mulai buka-buka atau kepo-kepo gitu tentang bisnis? Betul, sebenarnya pertama kali itu yang bikin saya ketemu sama dunia bisnis tuh ya, itu sebenarnya bos saya di konsultan dulu. Okay. Bos saya pernah kerja di konsultan teknik dulu waktu, karena kan lulusan teknik dulu ya, engineer tuh ngecek desain segala macam. Simple sebenarnya waktu itu dia minta tolong saya untuk ngecekin harga saham Mbak. Oke. Okay. Itu coba dicekin tuh Antam, PTBA. Saya penasaran apa yang Antam PTBA. Ya? Iya. Dari situ saya belajar sendiri. Oke. Okay. Belajar sendiri dan
gara-gara dia saya jadi paham, oh ternyata apa namanya ada ya value perusahaan segala macam itu saya pelajari sendiri dan kebetulan diajarin sama dia akhirnya, oh kalau kamu tuh bisa make money loh dari kegiatan ini gitu kan. Dan itu juga yang akhirnya duit dari, saya akhirnya melakukan trading dari situ, sempat trading dan akhirnya saya ambil S2 pun bisnis di dari duit dari trading. Itu yang saya ambil waktu itu. Saya ambil S2 di ITB itu, MBA ITB. Itu sebagian besar saya biayain dari trading. Dan itu saya kenal waktu saya kerja, waktu jadi engineer sebenarnya. Jadi belok, dari situ ya? Iya, beloknya ke arah situ. Di situ saya, sejak masuk sekolah bisnis saya kebuka. Oh, waktu itu saya ambil jurusan entrepreneurship memang di ITB, SBM ITB. Oke, berarti gitu. Sebelumnya nggak ada kepikiran ya untuk jadi pebisnis, pengusaha? Iya, karena background keluarga memang bukan dari pengusaha ya. Jadi memang PNS dan apa namanya, angkatan ya, angkatan. Dan juga dokter. Mereka juga self-employed ya, kerja dengan ini memang memang nggak ada contoh memang kita, saya juga memang jalan sendiri ya. Jalan sendiri, sendiri ya. Ketemu aja jalannya. Ketemu aja jalannya. Iya. Tapi menarik ya bahwa dengan latar belakang yang mungkin tidak pernah mengenal bisnis, tidak pernah mengenal dunia usaha, akhirnya mencoba sendiri, terjun sendiri. Tapi kan seperti yang kita tahu ya Mas Bayu ya, kalau kita terjun sendiri, kemungkinan tenggelamnya itu ada. Oh gitu betul, betul sekali. Awal mulanya cerita pengalaman Mas Bayu berbisnis langsung ke kreator atau? Oh betul, sebenarnya enggak Pak. Jadi setelah saya sekolah tadi nih, S2 ya, pas keluar itu enggak langsung berbisnis. Meskipun saya ambil jurusan entrepreneurship ya tadi. Semata-mata karena, tadi balik lagi orang tua. Orang tua itu karena tadi memang backgroundnya bukan pebisnis, ada resistensi nih, gitu keluar-keluar. Saya sebenarnya tesis juga bikin bisnis sebenarnya, bisnis simpel aja waktu itu. Apa ya waktu itu bisnisnya? Oh, ada toko peralatan bayi. Peralatan Meskipun saya belum punya anak dan belum punya belum menikah, tapi saya udah kemarin bikin waktu itu bikin toko online segala macam sama partner saya. Udah cukup besar juga, ikut pameran di mana-mana. Cuman waktu itu kan simple seperti ini Mbak, saya bikin kartu nama, nama saya Bayu, terus saya tulis CEO, namanya dulu Fausta Syandana. Saya tunjukin ke ibu saya, cuma apa ini kok belum pernah jadi karyawan, udah total udah jadi direktur gitu. Setelah yang bener deh kamu cari kerjaan gitu loh. Situ akhirnya jalannya saya harus menuju ke mencari pekerjaan terlebih dahulu. Ya udah, akhirnya ya kita ridho orang tua kalau misalkan kita lawan ya nggak inilah yang baik. Akhirnya kita, saya waktu itu coba melamar ke berbagai apa perusahaan ya, perusahaan lokal internasional juga, akhirnya diterima di satu BUMN, malah di industri keuangan. Kembali lagi ke kembali lagi ke dulu waktu sebelum saya sebelum saya sekolah itu saya keterima di Dana Reksa waktu itu, nah, waktu itu jadi MT. Nah di situ itu saya 8 tahun sampai 8 tahun ya, 8 tahun itu saya sempat jadi investment banking sama juga sempat jadi fund manager juga. Nah, dari situ sempat merasa di bukannya saya menyepelekan atau bagaimana ya. Saya ngeliat sih outlook-nya ke depan ini apa namanya? Ada beberapa ada banyak hal terkaitan dengan pekerjaan fund management ini nih bakal tergantikan nih Mbak. Terutama sama robot dan algoritma Benar. Nah, mungkin sudah tahu ya seringnya. Nah, di situ saya ngeliat, saya mesti ini nih, saya mesti cari peluang lain. Iya, betul, cari peluang lain lah. Saya mesti mesti hijrah lah, istilahnya mesti pindah. Seperti itu. Nah, di situ akhirnya saya memutuskan untuk cari peluang lain gitu kan. Tapi sebelumnya memang ada satu hal yang memang agak jadi satu dinding ya, untuk bisa saya bisa istilahnya lompat gitu ya. Pertama itu saya kan udah menikah waktu itu, semenjak kemudian saya menikah dan kebetulan memang istri sudah di dunia usaha duluan, meneruskan usaha orang tua. Nah biasanya kalau di keluarga kan ada satu jadi safety net-nya, apalagi saya juga kebetulan kerja di BUMN ya, istilahnya iya tenang-tenang aja udah dapet pendapatan bulanan ya, masukan tiap bulan. Itu udah istilahnya udah jadi safety net-nya keluarga gitu. Nah, sedangkan untuk yang taking risk-nya ada di istri gitu ya. Nah, ini yang kemarin, ini yang sebelum saya memutuskan untuk pindah, saya diskusikan dengan matang ke istri sih Mbak. Karena kalau kita main lompat aja ya, tadi itu bisa ada kemungkinan
Mm-hmm, jatuh dua-duanya gitu. Iya, risk taking terlalu tinggi. Iya, harus mempertimbangkan resiko matang-matang. Betul. Ya untuk Betul. Bisa memulai bisnis. Betul. Selanjutnya setelah kerja di BUMN, yes. dan mungkin sudah mengkomunikasikan dengan istri gitu, yes. akhirnya langsung terjun ke kreator atau bisnis lain lagi nih? Bisnis lain lagi sebelumnya. Bisnis lain Betul. Lagi. Jadi apa, ada kecelakaan juga nih, Mbak. Oke. Okay. Jadi ini namanya bisnis. Kadang-kadang kita nggak bisa tebak ujungnya. Yes. Ya. Uh-huh. Nah, awalnya sebenarnya kita muter tuh ke Taiwan, uh-huh. nyari-nyari ke luar negeri, Malaysia, Taiwan. Kita cari nih, apa yang kira-kira bisa kita bawa ke Indonesia. Menarik, ya, sesimpel itulah. Uh-huh. Okay. Saya to be honest nggak punya skill apa-apa. Yang terakhir, for the past of 8 years ya, itu yeah. di industri keuangan kan. Uh-huh. Saya cuma tahu how to invest aja, cuman nggak tahu secara teknis yeah. mengerjakan sesuatu. Personal. Ya, karena personal sesuatu. Akhirnya saya pikir mungkin cari satu brand yang apa yang belum terkenal di luar, saya coba tarik uh-huh. ke Indonesia. Itu yang kita lakukan sama teman apa sama rekan-rekan saya yang lain, uh-huh. ketemulah satu apa ya satu bukan brand satu jenis bisnis yang kita temuin di Taiwan nih, okay. namanya baking studio sebenarnya, baking simple studio. Jadi sebenarnya konsepnya menarik, jadi kita ini sebelum ada satu, sekarang di Indonesia udah ada tuh, iya, udah banyak lagi, ya? Udah banyak lagi. Dulu waktu 2000 berapa ya, 2017 tuh belum ada 2017. Tuh. 2018 belum ada baking studio. Nah itu simple konsepnya, jadi orang datang, and then milih mau bikin apa nih, cheesecake atau apa, atau segala macam gitu, akhirnya tinggal pilih, ntar disediain iPad, okay. abis itu disitu udah tunjukin ada instructionnya, abis ini kamu ambil apa, ambil ini, yeah. timbang ini, masukin oven, selesai, ya selesai. Nah, itu wah oke nih gitu kan. Mm-hmm. Saya yang sama sekali nggak bisa masak, saya bisa bikin anniversary cake buat istri saya. Itu tuh something wah ini nih kayak special, iya ya. Spesial nih. Rasanya. Ini bisa banget nih gitu kan. Bisa kita kemas jadi satu apa ya, satu activity yang bisa di apa ya, buat orang tuh bisa kasih persembahan yang unik buat yeah. buat mereka apa orang orang-orang yang mereka ya betul yes. sekali mm-hmm. itu. Nah itu yang kita coba tarik tadinya ke Indonesia, yeah. nah, ternyata tidak deal di sisi, ada sisi perjanjiannya yang tidak deal di sisi itunya. Akhirnya kita coba lah, aduh gimana caranya ya, kita coba deh dengan chef lokal gitu ya. Okay. Ya lucunya adalah, saya dengan partner saya itu sama-sama gak bisa masak nih Mbak. Udah janjian sama chef uh-huh. berbagai macam chef, gak ketemu juga nih yeah. mana yang kira-kira bisa bikin. Iya ya. Ya, akhirnya, yaudahlah kita coba. Udahlah kita tinggalkan itu yeah. bisnis itu. Akhirnya kita bikin apa ya? Terus kita saya sama partner saya, kebetulan ada ipar saya nih mm-hmm. yang ada di sini. Dia itu juga suka sama home improvement sebenarnya. Okay. Suka nonton-nonton YouTube gitu yeah. kan. Ada acara di Jepang itu yang kayak ngerubah rumah dari yang jelek jadi bagus gitu kan. Yeah. Oh, itu kayak keren banget tuh kalau kita bisa kayak gitu kan. Nah, terus udah deh kita coba deh belajar nukang yuk gitu. Yeah. Belajar nukang, sebenarnya kita tuh mau bikin mau bikin rumah produk workshop sendiri sebenarnya. Kita mau produksi mau biar bisa gitu kan. Ya udah kita cari di mana ya tempat belajar nukang ya, seset cari, ketemulah beberapa tempat, ada di Jakarta, ada di Bekasi, ada di Bandung, ada di Surabaya juga. Akhirnya kita putusin ke Bandung. Nah, yang lucunya tuh pas di Bandung ini teman kita juga sih, kita akhirnya kenal juga sama mereka, karena di sana itu saya kaget gitu loh, kok di sana itu yang datang itu ternyata orangnya tuh bukan kayak saya pikir tuh, yang datang tuh kayak desain interior yes. atau orang asli, ternyata yang datang tuh kakek-kakek, Mbak. Oh, yang nenek. Udah pensiun. Betul, gitu ya. Saya tanya, "Pak, kenapa datang ke sini ya?" Yeah. "Nah, saya disuruh anak saya aja biar ada kegiatan nih." Oh, ngisi gini, terus ada juga ibu-ibu. Yeah. Ibu-ibu pas kita kerja bareng tuh. Mm-hmm. Dia ngamplas. Jadi 5 menit udah selesai, kita masih ngamplas. Jadi Toto, mas fotoin. Bukan jago, cepet banget udah foto-fotonya, Mbak. Gitu. Jadi intinya memang apa ya, sesuatu yang saya pikir tuh serius, ternyata buat casual people itu masih ada gitu. Quality time untuk yeah. sendiri gitu ya. Betul, itu ternyata, saya lihat kok ternyata ada ininya ya, ada marketnya ya, yeah. gitu, ada marketnya ternyata. Nah, di situ saya balik ke sini, saya jadi ingat konsep pertama yang tadi, back house kan. Oh, ini kan cuman tadinya back house, saya geser aja jadi woodworking gitu. Nah, jadi konsep yang sebenarnya udah matang di back house tadi tuh kita geser aja, yang tadinya itu kita memasak, yang ini kita jadi bertukang kayu gitu, woodworking yang kita jadikan apa namanya
aktivitas gitu, kita yang experience-nya. Menarik ya, dengan kecelakaan. Kecelakaan betul. Tapi jadi berbuah manis gitu ya. Ya. Berarti itu dari tahun kapan tuh kreatif? 2019. 2019 betul. Sekarang 2023 berarti sekitar 4 tahun ya. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. Berjalan. Mungkin masih banyak mindset ya tadi seperti Mas Bayu pertama kali melihat kok ada ya marketnya gitu. Iya betul. Awalnya nggak ragu Mas Bayu untuk melihat kalau misalnya di luar negeri oke lah sudah banyak yang familiar di garasi betul. Masing-masing mungkin sudah betul. Punya peralatan masing-masing. Betul. Betul. Nggak ada keraguan atau seperti apa? Pasti ragu ya, pasti keraguan itu ada. Cuman saya pikir saya pas ngeliat itu sih. Ada juga feeling ini juga ada, intuisi itu ada, itu saya, ini bisa nih, gitu, ini bisa nih. Nah, dan lagi saya lihat kita kebetulan orang tua, ya kan saya kebetulan orang tua, saya ngelihat kita punya anak ya kan, terutama anak-anak sekarang ya, itu kan, aduh, kalau udah pegang gadget itu nggak mau lepas ya, susah sekali lepas ya. Nah, di situ sesimpel apa istilahnya ya, masukin obeng aja. Atau megang obeng itu nggak tahu itu apa sih benda itu apa gitu loh. Apalagi bikin satu prakarya dari kayu dengan peralatan beneran itu sama sekali mungkin nggak ada di pikiran mereka. Mereka mungkin main atau gimana itu. Padahal untuk di luar atau customer juga. Sekarang customer kita banyak yang pernah sekolah di luar. Terus pas datang ke tempat kita mereka juga bilang, oh di sekolah anak-anak kita dulu di Finland atau di UK ini, kayak gini umum nih mas gitu. Mata pelajaran gitu. Yes, ini mereka punya studionya lengkap. Nah, memang di sini jarang nih, baru nemu di sini doang atau gitu. Nah, intinya kenapa di sini kok bisa nggak ada gitu loh? Kenapa kok kita generasi muda ini kok cuman terexpose-nya sama gadget aja gitu kan? Nah, sedangkan ini kan life skill ya mbak. Benar. Life skill itu kan penting sekali ya. Utamanya sebenarnya gini mindsetnya. Kita ini kan sebenarnya negara kaya ya. Iya. Negara kaya itu kalau kita bisa berproduksi, create produk, itu sebenarnya bisa jadi negara pemenang. Ya. Tapi kalau kita cuman karena kita tidak punya basic skill atau tidak punya skill, kita yang lakukan hanya trading aja, beli dari sini, jual ke sini, beli dari sini, jual ke sini. Itu menurut saya ya sayang, kita kan negara kaya ya. Jadi harusnya kalau bisa dari sejak generasi muda sudah bisa mulai ditanamkan, oh ya basic skill itu penting supaya nanti suatu saat punya mindset produktif gitu loh. Supaya oh ya kalau bikin pabrik susah jadi pengusaha, saya maunya bikin ini. Ya. Saya maunya produksi ini, saya nggak mau lah ngimpor dari Cina atau ngimpor dari mana terus jual lagi kemana gitu kan. Mendingan memang ini loh gitu loh, punya breakthrough, punya inovasi gitu kan. Nah itu tidak akan muncul kalau dari kecil tidak punya ini kan, tidak terekspos itu. Sama seperti saya kecil kan, tidak terekspos di pantai tadi itu kan, tidak punya keterikatan dengan itu. Nah itu yang saya pikir, oh iya ya, ini kalau saya geser ke arah anak kecil, jadi yang tadinya itu woodworking, kalau saya yang di sana sih memang ada anak kecil yang di Bandung. Okay. Nah ini saya geser karena kecil, malah akhirnya ketemu marketnya di situ. Ketemu marketnya. Betul, ketemu market di situ karena ternyata yang sepemikiran dengan saya orang tuh banyak. Oh iya, ini memang kegiatan ini untuk anak kecil penting juga gitu, penting sekali karena untuk mengasah motorik segala macam, untuk mengasah logika, untuk mendekatkan, untuk menyadarkan dia bahwa oh iya dia tuh butuh bisa mendekat dengan alamnya ya kan, dengan alam sekitar, dan juga yang paling penting itu sebenarnya mindset bisa memperbaiki sesuatu. Jadi misalkan dia punya mainan atau dia punya apalah ya, mainan lah ya, rusak sedikit gitu, kalau sekarang buang beli lagi ya, itu kan bikin sampah ya, pemborosan bikin sampah segala macam. Nah kalau dengan dia punya skill dasar ya kan, dia punya ada rasa aduh ini kayaknya masih bisa dilem nih. Nah rasa itu yang hilang selama ini, tuh rasa itu yang hilang. Nah, rasa itu yang pengen kita munculkan kembali lewat aktivitas di DIY Creator ini, seperti okay. itu sih sebenarnya. Oke, okay. Ini berangkat dari hal yang cukup unik ya, keresahan para orang tua ya. Melihat anaknya mungkin ya sekarang main gadget aja, terus betul. Mungkin apa sih katanya generasi rebahan gitu. Iya benar, mager. Mager banget gitu. Tapi apakah orang tua yang datang ke sini nggak takut gitu anaknya? Kalau menggunakan alat-alat kayak gini mungkin agak takut juga ya Mas Bayu? Iya, betul. Atau sebenernya justru memang safety-nya itu terjamin juga ketika kita menggunakan alat-alat seperti ini? Nah jadi itu pertanyaan paling pertama dari orang tua selalu itu. Pasti itu pertanyaan dari umur berapa sama aman nggak? Ini aman nggak sih? Ya. Nah saya selalu jawab, ini kita pakainya bukan tools yang abal-abal
bukan tools yang second liner atau gimana. Yeah. Tools yang memang yang top of the line-nya, yeah. Which is safety feature itu banyak banget, which is yang dipakai sama orang luar juga. Oke. Okay. Kalau yang pakai orang kita, mohon maaf nih. Kadang-kadang yang alat apa ya gitu-gitu karena gitu-gitu. Nah, kadang-kadang ya memang kita sengaja pakai yang besar. Okay. Memang apa istilahnya ya, kelemahannya adalah tetap ada kelemahannya, Mbak. Tidak ada versi anak-anaknya. Oke, makanya besar. Because this is, gitu this is a professional tools. Yeah. Ya kan? Jadi memang ya akhirnya ya mau enggak mau tetap anak ini saat di saat apa beraktivitas di sini udah sampai umur 7 tahun tetap harus bareng orang tuanya. Didampingi. Betul, ya. Didampingi. Nah, tetap juga akan didampingi oleh timnya, fasilitator dari kreatur gitu. Di atas 7 tahun karena sudah bisa istilahnya sudah bisa memahami instruksi, sudah bisa logiknya juga sudah mungkin lebih ini dan lebih bisa fokus. Sudah bisa sendiri gitu. Hanya untuk mungkin alat-alat tertentu yang besar-besar tetap harus dipegangin, betul. Okay. Seperti itu sih. Tapi pengalaman adik-adik yang datang ke sini tuh gimana sih? Apakah happy atau mungkin penasaran atau justru main langsung pegang-pegang gitu, Mas Bayu, gimana tuh? Oh iya, pasti itu. Cuman yang paling menarik sebenarnya ini, ada satu orang tua yang sebenarnya punya di rumah. Oke. Okay. Tapi mereka dia enggak kasih anaknya. Someday dia anaknya datang sama ibunya. And then sampai di sini dia bilang sama ibunya, "Mam, coba video call daddy," gitu. Okay. And then begitu nyambung langsung dia, "Dad, look at this," gitu. Dia pamerin tuh alatnya tuh. Dadinya di kantor tuh, di office itu langsung, "Wah, itu seru banget, kamu di mana," gitu. Nah, ya, kadang-kadang gitu, jadi mereka mungkin punya ada alat seperti ini. Cuman mereka kadang-kadang nggak punya tempat atau nggak punya waktu atau belum sempat juga mengajak, mendampingin gitu kan. Ya di situ kita manfaatkan, disitulah kita berikan servisnya gitu. Jadi kita memberikan kesempatan buat anak-anak untuk justru di sini harus pegang, Pak. Iya. Kalau nggak berani pegang, malah kita endorse, malah kita push untuk saya pegang. Okay. Rasakan gitu. Yes, rasakan experience. Wah, mungkin orang tua menonton podcast Bincang Sama mungkin boleh datang ke sini gitu. Oh iya. Ya. Tapi jenis-jenisnya yang bisa dibuat gitu, Mas. Betul. Pasti kan yang kecil-kecil yang nggak terlalu besar gitu ya. Iya. Apa aja sih yang mungkin yang sering dibikin ataupun favorit apa ya ini namanya? Oh, creature-nya. Jadi ini, jadi kita tuh sebenarnya basically ada dua jenis, Mbak. Mainan kayu dan furniture. Furniture. Furniture kayu. Furniture nih sebenarnya meja ini adalah salah satu project-nya. Oke. Okay. Nah, ini mainannya. Gitu. Jadi kalau dibilang orang dewasa boleh enggak? Boleh aja. Oke. Okay. Waktu itu kita punya customer, dia bikin hoki, meja hoki table mainan, memang dia suka. Dia ngeliat, "Wah, ini mah bukan umur 4 tahun aja, ini mah umur 60 tahun juga masih pengen, ya. Masih pengen gitu." Jadi mainan itu tidak membatasi orang dewasa untuk membuat. Jadi hanya berupa, karena kenapa kita bedakan itu karena ini mainan, yang ini satu furniture memang. Nah, mainan itu proyeknya memang kita desain sedemikian rupa supaya tetap bisa digunakan dan secara teknis bisa dikerjakan dalam waktu singkat dan semua experience dalam apa namanya istilahnya bertukang kayu itu dapat. Jadinya step-stepnya dapat semua and then mainannya jadi bisa dimainin, berguna juga. Nah, jadi istilahnya customer datang bayar itu enggak cuman dapat barang habis itu susah dibuang gitu, enggak. Jadi itu memang bisa dipakai. Misalkan contohnya ada kita punya stand untuk jualan. Seperti contohnya itu kayak buat sebenarnya di situ tuh contohnya tuh. Oh, okay. Nanti kalau misalkan nanti bisa dilihat, nanti boleh di-shoot ya. Betul. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi nanti misalkan sekolah kan suka ada market day, entrepreneur day, segala macam itu. Nah, itu bisa dipakai sama anak itu, bisa jualan-jualan, depannya bisa ditulis misalkan kayak seperti ini nih. Ini versi mininya nih, F&B stand lah. Bisa buat jualan apa gitu-gitu kan. Misalkan lagi enggak lagi dalam kerangka dimainkan seperti itu, bisa dicopot atasnya bisa jadi meja belajar. Oh, multifungsi ya. Betul. Nah, itu kadang-kadang yang dicari orang tua. Iya. Jadi kadang-kadang mainan doang nih. Aduh, apa ya? Oh, ini bisa jadi meja belajar, Bu. Nah, jadi gitu. Biasanya itu tuh yang jadi ininya. Jadi apa? Oh, yaudah deh kalau bisa dijadiin furniture, boleh juga gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kita usahakan proyeknya itu semuanya bisa ada fungsinya, menarik juga buat anak-anak karena bisa dimainin juga. Dan sifatnya itu ada yang role play, ada juga yang arcade, ada juga yang apa lagi ya? Ya, itulah. Jadi bisa intinya bisa dimainkan sama anak-anak gitu. Mobil-mobilan, betul bermanfaat. Oke, tadi Mas Bayu katakan kan marketnya ke anak-anak gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang dewasa yang mungkin ikut mendampingi gitu kan, mungkin orang tuanya juga, kok saya jadi penasaran dan tertarik, itu banyak juga nggak? Banyak juga. Iya. Rata-rata akhirnya custom made. Jadi minta custom ya, misalkan gini. Biasanya kita lihat ada perlu apa nih, ada kebutuhan apa di rumahnya. Kayak kemarin ada yang butuh
Dia pertamanya ngantar anaknya, dan saya butuh rak di dapur nih gitu kan. Nah akhirnya dia gambar aja manual gitu, dikirim ke kita. Nanti kita bisa bikin 3D-nya, dan kita kasih offering, penawaran sekian. Habis itu kita siapin, dia tinggal datang, pulang bisa bawa pulang itu. Wah, gitu. Oke. Jadi ada peluang bisnis yang lain juga ya ternyata ya? Dari membuat ya home improvement gitu ya. Beda sendiri tapi nanti Mbak. Beda itu, sendiri? Ya kan khusus desain dia sendiri itu kan. Iya, iya. Beda dari yang dari misalkan di toko-toko yang dijual di apa? Ya itulah toko-toko itulah. Ya toko-toko furniture gitu ya, betul. Oke, unik sekali ya. Berarti bisnis yang satu ini gitu ya, bisnis yang menampilkan ataupun menjual experience itu juga cukup unik dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Nah, mungkin yang jadi apa ya? Hal yang membuat banyak orang juga penasaran, Mas Bayu. Ini kan kedepannya makin banyak orang yang butuh memang experience gitu ya. Dan sekarang daya tariknya itu cukup tinggi gitu. Iya. Apalagi sih sebenarnya dari sisi Mas Bayu dan juga tim mungkin ya, yang ingin di-upgrade sehingga kedepannya bisnis ini bisa tetap long term gitu. Karena kan kalau kita lihat sekarang persaingan bisnis juga sangat-sangat tinggi. Betul dan sekali. Business experience ini sekarang sudah meningkat. Betul. Gak hanya ya DIY sekali. Dari kayu, ada pottery sekarang, baking juga semakin banyak. Gimana Mas Bayu? Nah betul, itu juga yang dipikirin kita sih Mbak. Jadi memang ya ya tubuhnya sekarang juga banyak yang follow, udah mulai banyak follower ya. Jadi memang itu wajar banget sih di dunia bisnis ya. Tapi kita sih kreator sih stick with our value sih. Kita sih selalu kita start dengan satu yang kita pikir itu impossible ya Mbak. Impossible itu dalam arti kata gini, mindset itu mindset orang-orang kalau bermain kayu, kotor, debu, bengek. Whatever lah yang pokoknya yang gak enak deh. Yang alergi ya, juga ya. Alergi segala macam. Aduh anak saya alergi, anak nggak buat anak-anak berbahaya alatnya, berdarah lah apalah segala macam ya kan. Which is itu semua terjadi di sini. Itu kita workshop kita bersih, workshop kita aman, workshop kita nggak ada debu sama sekali ya kan, workshop kita even di dalam AC ya kan, comfort banget ya kan. Nah, apa namanya? Kita buat something yang tadinya activity yang tadinya itu nggak bisa dilakukan itu bisa kita lakukan dan bisa di experience sama bisa dirasakan sama market gitu kan. Nah, kita akan stick sama konsep itu. Kita kan tetap jadi kita ada beberapa istilahnya ada resep barulah beberapa yang kita lagi kita siapin masih confidential sih kebetulan. Tapi benang merahnya sama. Jadi kita akan cari yang orang lain nggak lakukan dan itu susah sekali dan kita akan coba untuk deliver itu ke simplify the process and then kita coba deliver itu gitu. Harapannya sih responnya juga sama ya, sama seperti waktu kita keluarkan apa namanya fun networking kita ini gitu sih. Karena kita mau coba intinya kita sih simplify satu proses yang dirasa sulit, yang rasa nggak mungkin tuh kalau ngambil kelas kayak gitu ya. Nah itu bisa kok gitu. Nah itu yang menurut kita bakal bisa membuat kita stay ahead of the competition sih. Benar-benar. Gitu. Karena memang kalau dari sisi apa ya woodworking ini sangat-sangat jarang ditemukan di Indonesia, bahkan kayaknya alat seperti ini juga Audrey baru kali ini gitu melihat dan penasaran juga nanti mungkin nanti boleh dicoba. Ya masih boleh dicobain dong. Ya iya boleh oke. Dan juga kalau boleh info nih Mas Bayu untuk outlet sendiri gitu kreator sendiri sudah tersebar di mana aja sementara ini? Semuanya masih dipegang kita ya, masih dikelola kita, jadinya kita tuh bukan yang kayak apa sih buka terus buka langsung banyak gitu ya. Jadi tapi kita tidak terkontrol ya. Betul, jadi kita coba karena kita kan menyadari bahwa kita ini service ya. Services jadinya memang dan kita berurusan sama aktivitas yang ya high risk sebenarnya. Ya high risk, jadi kita harus benar-benar menjaga SOP-nya dengan baik. Servisnya juga dari setiap fasilitator kita sebutnya fasilitator juga harus benar. Karena kita menangani bukan orang tua saja, bukan orang dewasa saja, tapi juga anak-anak. Iya. Which is itu penanganannya beda sekali. Menangani anak-anak beda, menangani orang dewasa pun beda. Ya, pertanyaannya pun beda-beda segala macamnya. Tingkah lakunya pun beda-beda. Nah, apa namanya? Oleh karena itu, sekarang kita hanya baru ada 3. Sebenarnya yang permanen ya. Okay. Jadi di sini di Vida Bekasi. Vida Bekasi. Ya, ini yang pertama outlet kita di apa namanya? Di Indonesia ya. Ya di Indonesia ya di sini. Lalu di 7 bulan setelah kita buka di sini, kita buka di Bogor, di Gunung Bogor. Gelis, ya. Okay. Itu di dekat Hotel Royal Tulip kalau Mbak Audrey tahu ya. Itu di tempatnya namanya Sandy Windy. Okay.
Sandy Windy Mountain View itu tempatnya bagus banget, ada view Gunung Salaknya keren banget ya pokoknya. Nah di sana itu konsepnya one stop educational farm for apa namanya kids. For kids and adults juga. Okay. Gitu. Nah nanti juga ada buat dewasanya. Nah terus apa namanya di sana farm, lebih ke farm tapi ada activity ininya juga, carpentry juga. Yes, betul, bikin mainannya juga. Dan di sana outlet kedua kita, dari sana kita sempat buka ini, buka pop up class banyak di beberapa tempat, salah satunya ada di Bumi, Bumi Place kayak Pacific Place, lalu ada di Eureka juga, Eureka Kids Garden itu ya, yang di Kedoya. Dan semenjak itu kita coba masuk ke mall, dan baru-baru ini buka di Aeon Mall Tanjung Barat. Itu pertama kali kita buka di mall. Wah, sih. Wah, itu akan seru sekali sih. Challenge-nya ya. Luar biasa karena kita istilahnya mencoba memasukkan aktivitas yang tadinya harusnya dilakukan di luar ruangan, ya yang notabene itu berdebu segala macam, tapi harus bisa masuk dalam satu ruangan mall yang harus bersih banget dan bebas debu segala macam gitu sih. Gitu. Oke, dan kita harapkan semoga makin banyak tersebar di Indonesia ya, iya. Karena pasti banyak juga teman-teman yang mungkin mendengarkan di luar Jakarta gitu ya, dan sekitarnya ingin juga, tetapi boleh juga mampir gitu ke outlet-outlet yang sudah disebutkan oleh Mas Bayu. Lengkapnya boleh dicek di Instagram, mungkin di mana Mas Bayu? Instagram @creator.id. Oke, di @creator.id nanti ditulis di sini gitu ya. Oke, banyak sekali cerita hari ini Mas Bayu, terima kasih perjalanannya untuk menemukan satu formula bisnis yang tepat gitu ya, dari mungkin kecelakaan tadi dan akhirnya bisa membuka bisnis experience yang juga cukup unik, dan mungkin ini pioner ya di Indonesia, bisa dikatakan gitu? Ya, enggak juga sih. Enggak juga ya. Oke, tapi saya juga belajar dari yang dari Bandung kan. Kita modif aja. Dimodif sedikit gitu ya. Tapi yang pasti Anda bisa langsung kunjungi outlet-outletnya dan cek sekali lagi di Instagram di @creator.id. Terima kasih Mas Bayu, kita akan ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Bincang bersama.